Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya yang identik dengan Kota Santri. Mudah-mudahan masyarakatnya semakin meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para santri pun sebetulnya bisa meningkatkan kemampuan bidang olahraga. Ini Bang Jiwan membawa 3 raket. Yang pertama, raket tenis ini tidak digunakan untuk tenis, tapi untuk melatih kekuatan poros tangan dalam bermain bulu tangkis. Nah, jadi ketika menggunakan raket tenis yang atau benek beratnya 5 kali lipat dari raket badminton, raket bulu tangkis ini lebih ringan. Kemudian ada juga raket yang khusus memang untuk latihan kekuatan poros tangan. Ini raketnya beratnya sekitar 0,5 kiloan lebih, ditambah beban handuk. Ini bukan untuk bermain badminton, tapi biasa juga digunakan ketika lawan lebih kemampuannya di bawah kita. Misalnya lawan bertanding bisa menggunakan raket yang berat ini. Nah, ini raket tenis. Bisa latihan backhand, forehand, backhand, smash. Menggunakan ini saat setengah jam. Kemudian menggunakan raket bulu tangkis yang beratnya standar itu akan lebih enak, lebih nyaman digunakan, ya. Tidak ada salahnya pagi hari yang habis diguyur air hujan dan lapangan nampak becek, kita gunakan lapangan sempit ini untuk berlatih poros tangan. Backhand, forehand. Kalau latihan backhand, pantulkan ke tembok, angkat, kemudian backhand. Angkat. 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 Kalau overhead, overhead, pantulkan angkat ke sebelah kiri. Oke. Ala. Kemudian untuk melatih kecepatan, jarak antara badan kita dengan tembok itu sekitar paling jauh 1,5 meter. Jadi untuk melatih kecepatan, begini. Oi. Ya, pokoknya untuk para santri, mari kita menjaga amanah syariat dari Allah dengan melakukan olahraga supaya badan kita sehat. Tetapi ingat, sehatnya jangan digunakan untuk bermaksiat. Sehatnya digunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam olahraga, Bang Jiwan.